Yeah, what's up? Okay, welcome back. Kembali lagi bersama gue. Jadi untuk konten kali ini, gue bakal ngebahas seputar giveaway lagi. Jadi kemarin lusa ada yang DM gue. Dia nanya, Bang, lu gak ikutan GA? GA? GA apaan? Makanya gue nanya balik, GA apaan? Kata dia GA yang ada di Facebook. Ya udah, gue langsung aja ngecek ke official Ninja Heroes-nya. Ternyata benar, ada GA. Hadiah giveaway-nya ternyata NTN. Wow, ini cukup bagus nih ya NTN. Kenapa gitu ya? Karena di sini gue punya NTN juga gitu. Ya NTN gue udah plus 1. Kalau gue menang GA, itu bakal jadi plus 2. Jadi untuk konten kali ini gue bakal ngikutin GA-nya. Oke kan, kalau konten sebelumnya gue ngadain GA. Nah untuk konten kali ini gue yang ikutan. Oke? Oke. Oke, jadi gue bakal ngecek Facebooknya dulu ya, ke official Ninja Heroes-nya. Ya, jadi yang belum tahu bakal gue kasih tahu. Tapi kayaknya kalian udah pada tahu ya. Nggak sekudet gue gitu ya. Soalnya gue agak kudet banget gitu. Jadi thank you banget yang udah ngasih tahu gue ya. Kalau nggak dikasih tahu, mungkin gue nggak bakal tahu gitu. Periodenya dari tanggal 11 sampai tanggal 17. Oke? Gua dapet info ini kemarin lusa, yaitu hari Selasa, tanggal 12, dan di sini gua nge-record tanggal 14. Oke, lumayan agak telat mungkin ya. Tapi di sini periodenya masih berlangsung, ya masih ada beberapa hari lagi, yaitu 3 hari lagi ya. Oke lah, walaupun telat tapi nggak apa-apa ya. Oke, masih ada kemungkinan untuk menang. Kenapa? Karena GA itu ya tergantung hoki gitu, bukan tergantung seberapa lu cepat mengikuti GA-nya ya. Jadi syarat GA-nya, tingkatkan level Naruto Anda ke level 50 untuk kesempatan memenangkan hadiah berikut. Oke, jadi bisa dibilang katanya bisa dinilai berapapun Naruto asal mencapai level 50 atau lebih tinggi. Oke, jadi kalau 49 nggak bisa ya. Oke, jadi 50 ke atas lah. Hadiahnya 30 pemenang acak 1 kali SS Nentail Naruto. Nentail, anjir, tipe ya adminnya ya. Syarat dan ketentuan, satu pemain harus naik level Naruto ke level 50. Oke, itu gampang banget, nggak susah. Yang kedua, screenshot Naruto kalian, pastikan level Naruto terlihat di screenshot. Kirim ke komentar beserta nickname dan server agar bisa cek langsung melalui sistem. Dicek langsung melalui sistem. Oke. Gunakan WM watermark untuk mencegah pemain lain menggunakan cuplikan layar Anda. Oke. Ini bisa ya, gampang ya. Jangan lupa sertakan hashtag. Oh, pakai hashtag juga ya. Ngabuburit with Naruto ketika Anda mengirim screenshot untuk mempermudah pengumpulan data. Oke, syaratnya cukup mudah. Yang keempat, satu pemain hanya bisa mengajukan kali ya data satu kali. Jika pengajuan lebih dari satu kali, otomatis akan diskualifikasi. Oke. Yang kelima, peserta yang terbukti curang akan menerima sanksi berupa larangan sementara dan blacklist dari berpartisipasi dalam acara lainnya. Oke. Keenam, pemenang akan diumumkan ketika periode acara berakhir. Anda dapat mengunduh. Oke, ini nggak penting ya bawahnya. Oke. Oke, jadi syaratnya gampang banget. Jadi gue yang pertama harus naikin level Naruto gue ke level 50. Screenshot, kasih WM, komen, menggunakan hashtag. Hashtag apa tadi lupa? Ngabuburit with Naruto. Oke, itu gampang banget. Dan jangan lupa cantumkan nickname dan servernya. Oke. Di sini kan disuruhnya Naruto ya. Tapi ketika gue iseng-iseng baca komentarnya. Oke. Kenapa banyak banget yang SS Nentail Naruto? Oke, kan syarat itu Naruto dijadikan ke level 50. Ini banyak banget ya tuh. Ini NTN lagi, NTN lagi, NTN lagi. Nah ini bener nih, ada Naruto nih. Nah jadi dia sesuai dengan persyaratan ya. Agak pintar nih orangnya. Tuh, ke bawah dikit Naruto lagi kan. Maksudnya NTN lagi.
Tapi ya terlepas dari ini semua, gue nggak tahu ya ini sah atau enggaknya. Yang nentuin kan GM ya, oke, atau mungkin admin ya, bukan gue. Karena yang bikin ya ini bukan gue. Kalau gue sih ya gue bakal ngikutin persyaratan yang ada gitu. Kalau disuruh Naruto ya gue bakal nge-up Naruto gitu, bukan NTN. Oke ya, langsung aja gue bakal nge-up Naruto gue. Ini MS kita ganti ya jadi Naruto. By the way, di sini Naruto gue udah plus 5 ya. Ini project masa lalu gue ya. Project gue kan dulu pengen banget bikin tim 7 Sakura, Naruto, sama Sasuke yang C. Ya jadi bintang 4 SSS dan plus 5 gitu. Ternyata agak lumayan lama, oke. Si beban aja masih bintang 2 gitu ya. Tapi ya untuk level kayaknya bisa sih ya. Oke, gue bakal fokus di level dulu. Oke. Oke, tekan aja kali ya. Ini level 27. Oke, langsung habis. Kayaknya bisa sih ya. Udah kelihatan. Level 42, 43, 44, 45, 46. 50 kah? Kayaknya bisa. Oke, mungkin gue bakal habisin aja langsung kali ya. Oke, ternyata sampai di 52 doang. Dan ini persyaratannya gampang ya. Persyaratan pertama, level 50 Naruto-nya udah selesai. Naruto level 50-nya udah selesai, oke. Selanjutnya adalah screenshot katanya ya. Ini kita pakai si ini ya. Mangekyou Sasuke ya. Oke, ini tim 7. Kita screenshot di mana ya? Nah, oke, gua bakal SS aja langsung. Nah, ini udah level 52. Kalau sudah, kita edit dulu bentar ya, kita kasih WM ya, watermark biar nggak dicolong. Oke, jadi gue bakal masuk ke aplikasi edit foto. Mungkin gue bakal pakai ini aja, bakal pakai Pixel Lab. Ini aplikasi yang biasa gue pakai buat thumbnail ya. Informasi aja ya. Aduh, ada cewek dong, pakai ini aja cok. Nah, biar nggak dicolong nih. Nah, kita kasih di sini. Oke, ini WM kita kasih opacity-nya 50 aja ya, biar nggak terlalu jelas gitu. Opacity 50, 65 mungkin, 66 aja ya angka setan. Nah, gua bakal kasih di sini. Up. Kita kasih teks nih ya, ini kunci dulu. Ini WM, oke. Gak kelihatan cok. Ya oke, fontnya mungkin ganti ya. Oke, okay, kalau gitu kita opacity-nya samain ya, 66 tadi ya. Biar nggak terlalu jelas. Nah, oke okay ya. Jadi ini udah selesai, kita save aja langsung. Semoga sih gue menang ya GA-nya ya. Oke, okay, langkah selanjutnya di sini gue bakal komen aja langsung. Semoga gue menang ya. Kita ini dulu kasih react ya. Kita kasih emot yang sedih gitu ya, biar dapet. Kita pakai teori mengeluh. Oke, kita pakai yang ini. Kita kasih kata-kata gitu ya. Gue bakal pakai kata-kata, kata-kata ini apa, kata-kata mengemis. Please kasih gua menang, admin. Kok jangan pakai aku dong? Gua lagi bikin konten. Oke, okay. Kasih gua menang, admin. Gua lagi bikin konten. Kalau nggak dimenangin, kebangetan lu anjing. Oke, okay, nah. Oke, kita kasih nickname gua. Nickname gua di sepak tiga apa ya? Gua lupa sih anjir.
Oke, ini pakai nickname. Yang enggak banget. Oke, kita kasih servernya. Server 3. Oke, di sini benar lagi mau ajan ya, ajan asar ya. Jangan lupa hashtagnya. Hashtagnya apa ya? Ini ya, kita nyotek yang di atasnya aja ya. Jangan caps lock semua. Nah, kok gua agak lama ya? Kok nggak buburit sih anjir? Cepet aja, nggak buburit. Wuit. Naruto, bukan NTN ya, oke. Okay. Oke, jadi di sini gue udah komen ya dan udah memenuhi persyaratan yang berlaku. Jadi di sini gue udah ngasih nickname, server dan hashtag ya, dan kasih SS-nya nggak lupa juga. Oke, kalau gitu langsung aja kita enter. Nah, semoga gue menang ya. Oke, jadi sekian aja video kali ini ya. Jadi di sini gue menggunakan Naruto gue, bukan NTN ya, karena persyaratannya yaitu Naruto gitu, bukan NTN. Kenapa ini banyak banget yang pakai NTN gitu ya? Mungkin ini bisa dibilang dia tuh pengen pamer gitu dengan mengikuti GA ini, itu pamer berkedok mengikuti GA. Oke, jadi thank you banget yang udah ngasih tahu gue tentang GA ini. Kalau kalian pengen ngetek gua, tek aja gitu ya, asal jangan ngetek di video-video yang gak jelas gitu ya, atau di postingan yang gak jelas. Kalau kalian pengen request aja, nanti bakal gua ikutin apa kemauan kalian. Oke, jadi sekian aja video kali ini, gua pamit, peace, semoga menang.